Okeylah, ini pula cerita mengenai peserta Gegar Berganza Naku yang baru-baru ni dikecam hebat oleh peminatnya sendiri. Disebabkan habis je show, lepas tu kan peminat-peminat dia punya fans ni memang tunggu dekat lobi. Lalu tunggu dekat parking semua, tak dapat layanan. Waktu tu pun dah lewat dah. Tapi rasanya peminat pun kena faham ya, kadang-kadang ni artis bila mereka buat persembahan satu hari suntuk, memang tenaga tu memang dah drain. Betul. Lepas tu pula GV habis pukul berapa? Lepas PC pukul 2-3 pagi pun habis. Benar. Jadi patutnya kita kena lebih memahami keadaan artis tersebut. Bukan tak menghargai minat, tapi kita kena ikut keadaan jugalah. Betul. Kenalah faham. Dia pun ada family yang sekarang menunggu dekat rumah tu. 6 orang anak tu. Ini statement dari Fahri Naki sendiri. Dengarkanlah. Jangan emosi sangat. Tenang. Baru-baru ini, Nakyu mula mendapat kritikan gara-gara tidak melayan peminat dan menerima kata-kata kesat dari peminat di media sosial. Situasi itu telah menimbulkan rasa tidak puas hati sesetengah individu. Walau bagaimanapun, Nakyu telah memohon maaf dan berjanji supaya tidak membiarkan perkara sebegitu terjadi lagi. Isu-isu seperti ialah masalah dengan katanya fans dan sebagainya tu, mungkin Nakyu boleh jelaskan dengan lebih lanjut tak? Pasal fans apa, itu sebenarnya pada saya asam garam lah. Sebab saya manusia biasa, saya ada kesalahan juga dan saya tak menyalahkan 100% pada orang yang memaki saya itu sebab mungkin ada kesalahan dari pihak saya. Saya tak boleh memuaskan hati semua orang, tapi kalau orang yang tulis status tu tengok benda ni, saya nak meminta maaf. Saya minta maaf sangat-sangat, jujur dan ikhlas daripada hati saya. Saya tak berniat untuk melukakan hati sesiapa. Kesalahan itu datang daripada saya sendiri. Saya harap benda ni tak berulang lagi. Mungkin orang di luar sana macam terlalu expect, they expect too much, mengharapkan lebih terhadap seseorang kan yang dinamakan artis. So mungkin bagi Nakyu sendiri, apa yang boleh dikatakan yang kita ni semua pun manusia biasa? Saya cuma mengharapkan tiada makian lah, sebab saya ni adalah ketua keluarga, saya ada family saya. Jadi sedikit sebanyak itu mencalarkan maruah saya sebagai ketua keluarga, bukan sebagai artis. Sebab pada saya, sebagai artis, memang kalau ada 100 orang yang suka, akan ada 10 orang, 50 orang yang tak suka. So pada saya normal lah. Dato' Ramli MS ada komen yang sebagus mana pun kita perlu humble dan sebagainya. Macam Nakyu sendiri, ada tak isu dari segi itu? Orang cakap tadi semuanya betul dan doakan supaya saya tidak terkeluar dari landasan, itu je.